Alun-alun Ciawi. Alun-alun Ciawi nih. Nah, petualangan kita nih bentar lagi nyampe nih, kurang lebih 1 jam nyampe di Ciamis. Oke, kita lanjut lagi ya. Sudah alun-alun Ciawi. Tuh, masjid besar Imam Ciawi Tasikmalaya. Kita berada di Tasik nih sekarang. Batu karang nunggal nih teman-teman, asli dari Tasikmalaya. Waduh, saya nggak tahu pernah saya review apa enggak ya untuk karang nunggal ini, tapi saya pas lagi di Tasik ini tadi, kita habis dari Ciamis menghadiri salah satu acara undangan Daeng. Sekarang saya di sini. Harganya berapa tadi? Harganya? Harganya kalau mau buka harga, di harga penawaran ya. Oke. Okay. 650 nih. Pokoknya kalau di sana kayak dong klasik. Iya, warnanya juga kelihatan kok. Iya, pokoknya kalau ada yang mau nawar, nawarnya ke situ aja, jangan ke saya. Yang penting kan kita harga penawaran ya. Ini juga banyak nih. Nih, saya mau bikinin ini ya. Apa namanya? Itu yang di situ yang permata-permata berapaan? Oh, itu macam-macam. Ada yang 150, ada yang 200. Oke, dari 150 ribu sampai 200 ya. Oke, sahabat Daeng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah opening dari awal nih. Kebetulan hari ini saya ada kunjungan di Ciamis. Tapi sebelum saya masuk ke hotel nih, saya mau mampir dulu nih. Saya lihat ada batu bagus-bagus nih. Siapa tahu teman-teman yang mau nambah koleksi wajib merapat di sini, karena di sini saya lihat banyak virus juga nih. Lapaknya itu di depan Mayasari. Ah, depan Mayasari Plaza ya ini ya. Iya, iya. Mayasari Plaza nih, coba kita lihat nih. Mayasari Plaza. Ini kita coba lihat yang kayak gini nih. Ini kayak solar nih. Iya, solar. Ah, solar. Sebelum kita nge-review, kita izin dulu sama ownernya. Halo Kang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin, salam kenal nih dengan Kang siapa? Ajmi. Kak? Ajmi. Ajmi. Oke, salam kenal Kang Ajmi ya. Ini saya mau coba bantu promosi batunya, karena kebetulan ini kali pertama saya nge-review atau nge-vlog di Tasik ya. Siapa tahu kita bisa bantu promosi. Nah, di sini kan banyak macamnya nih. Tadi saya sampaikan bahwa hasilnya virus juga banyak jenisnya, mulai dari UB sampai Persi. Nah, ini kan ada yang paling kecil nih. Ini berapaan ya, Kang, yang gini? Kalau itu ngebuka harganya 2,5. Oke, di harga penawaran ya. Ini yang agak aduh mamae. Ini yang ini ada yang ring perak ya. Aduh, waduh, ini ntar dulu, ini dulu dah. Ini yang prajuritnya dulu nih. Nih, biar teman-teman lihat ya. Di sini banyak koleksi virus yang kemungkinan teman-teman bisa untuk nambah koleksi ya. Ini virus juga nih. Virus. Kelihatan virus Persi nih masuknya nih. Virus Persi. Oke. Okay. Tiap hari buka atau gimana, Kang? Ya, tiap hari sih. Oh, tiap hari ya. Ini lapak teman cuma. Ah. Sana, lapak Abang apa nama patokannya di situ? Dekat Rotio. Dekat Rotio, di depannya atau di samping? Oh, seberang Rotio ya. Berarti bukanya dari jam berapa sampai jam berapa di situ? Kalau pagi-pagi emang agak depan sono tuh. Iya. Kalau udah jam 12 kita lagi. Oh, di sana ya, jam 12 siang ya. Berarti kalau pagi di sini ya. Iya, ya, betul-betul. Oke, siap-siap. Oke, enggak apa-apa. Jadi intinya kan nanti nomor telepon Akang ada. Jadi nanti saya coba bantu ya. Ini apa nih? Dari apa-apa? Dari. Wih, dari ini udah kristal. Berapaan ini? 500, oke okay, nih. 500 di harga penawaran ya. Jadi masih bisa nego. Negonya jangan ke saya, negonya ke yang punya batu. Banyak kan orang nih saya support begini, mana nego ke saya, padahal bukan saya yang punya batu. Ini pandan. Iya. Ini pandan ya. Pandan nanas. Berapa dia? 2,5. Masih di harga penawaran. Ini dari juga Pak Giok ini. Ini dari apa? Ya, pucuk pisang. Oh, pucuk pisang ya. Dare. Berapa dia? Itu 2,5. 250.000. Ini sama tadi ya? Ini berapa tadi? Itu 500 ya. Ring titanium ya? Oke. Okay. Untuk yang virus-virus nih, Kang. Berapaan ini yang gede nih? Kalau yang itu buka harganya 500. Oke, okay, di harga penawaran ya.
harga penawaran 500. Oh, banyak nih batunya si Akang nih. Mantap, mantap lagi. Ini ikatannya juga unik nih. Paling murah di lapak kita ini dari berapa? Paling murah di lapak Akang paling ini. Murah, macam-macam sih Bang. Enggak, intinya yang paling murahnya aja, paling murahnya berapa? 100 lah. Oke, berarti harga dari 100.000 ya. Ya. Nah, di lapak 100. Ini, ya. Pokoknya di lapak beliau ini harga dari 100.000. Nih kita coba lihat beberapa koleksi yang ada di sini. Ini banyak banget virusnya nih. Nih, ini nanti kalau keburu Kang, kalau masih keburu kita bikin live streaming. Nah, nanti ngubunginnya ke Kang. Biar orang percaya ini bukan video lama, ini adalah video baru. Ini apa nih? Cempaka? Itu cempaka. Cempaka. Berapa? 150. 150.000. Ini banyak, ini apa nih? Merah Red Baron bukan? Yaman. Yaman. Berapa? Yaman 2,5. 2,5. Ring Monel. Oh ya, ringnya Monel ya. Kan ada Monel ini juga Garut ya, beda dia. Ya, beda. Iya kan ada Monel Garut yang saya tahu Garut ini yang Ciamis ya. Jawa juga. Oh iya, betul betul betul. Jadi beda-beda daerah, beda-beda ini ya. Bentuk ya. Ini berapa nih? Kayak abstrak gitu ya, kayak lukisan ya? Iya, kayak lukisan. Cakep nih. Tiga setengah di harga penawaran. 3,5 loh ukuran jumbo. Harga ekonomis tapi batu natural lagi. Ini kalau di Jakarta mau ada. Tapi intinya kita bukan banding-bandingin, tapi ya, kalau memang teman-teman bisa beli banyak siapa tahu buat bisa jual lagi ya. Nah, gitu. Karena kalau misalkan teman-teman ngambil satu kodi ini minimal, kita kasih kebijakan harga kan? Bisa. Tuh. Jadi semakin banyak beli semakin murah. Ya. Makanya belinya kodian. Ayo teman-teman jangan cuma nonton doang nih. Aduh. Beli-beli, ini di lapak beliau ini banyak pilihannya nih. Ini virus. Ini ada yang gelis-gelis lewat tuh. Iklan. Penonton saya kan paling senang kalau ada yang gelis-gelis begini. Hah? Mojang. Oh? Apa? Mojang itu apa? Cantik? Oh, Mojang, ada Mojang tuh. Oh, ada Mojang, dapat istilah lagi saya nih. Mojang. Saya mau nyari Mojang di sini bisa kali ya buat buat nambah istri bisa. Nama-nama. ini kalau istri saya dengar tutup panci melayang nyampe rumah nih. Pokoknya ini sudah kita lihat ya teman-teman, tinggal screenshot tuh. Nah, nanti hubungin ownernya. Nah, yang ini dulu nih. Ini dari berapa sampai berapa nih? Itu karangga ada yang harganya 1.500. Hmm? 500. Oh, berarti dari 3,5 ke atas. Ya, nah, kita patokan dari 350 sampai sekian ya. Patokannya nih. Semuanya rata karang nunggal ya? Iya, iya. Apa namanya? Bogang, apa? Hah? Apa namanya? Bogan apa tadi? Bojang. Hah? Bojang. Nih, tuh ada bojang nyebrang. Ah, telat tadi situ sih, hah? Bojang Tasik. Waduh, betas. Hah? Mojang Priangan, coba kita ini dulu, zoom tuh. Mojang Priangan ya. Tuh. Hai mamae. Makin betah saya di sini nih. Nah, ini ada yang bentuknya pusar bumi. Ya, ada juga beberapa karakter motif lainnya seperti ini, kayak dibilangnya ini kantong semar. Ya, ini sama pusar bumi. Jadi karena memang ini batu motif sebenarnya ya. Karakternya beda-beda. Sehingga teman-teman tinggal pilih mau yang motif apa. Dan di sini juga ada yang warna putih, ini sama ya? Iya, karang nunggal juga. Nih, karang nunggal itu nih. Ada, kalau istilah sekarang ada kontesnya, exhibition. Oh, karang nunggal ini? Oke. Itu masuknya pamor pancoran, cuman gak kelihatan kecil sih. Oh iya, betul. Minimal kan sudah ada dasar ya. Jadi sengaja memang pemilihannya ini yang ada motif-motifnya ya. Jadi nggak umum. Tuh. Karang nunggal juga nih ya. Dibikin begini unik juga nih. Ini. Oh, ditaruh di situ. Oh iya, karang nunggal juga ya? Cuma itu diambil kulitnya. Oh, oke. Okay. Ini nih karang nunggalnya yang unik nih. Ini berapaan dia, Kang? Itu 500. 500 nih, tapi ini jatuhnya unik ya atau ya, antik. Nah, yang nyari barang-barang antik nih di Tasik nih langsung merapat ke sini nih. Mau nyari mojang apa mojang? Mojang. Mau nyari mojang atau mau nyari batu akik di sini nih? Tempatnya
depan Mayasari. Nah, depan Mayasari Plaza ya. Iya. Cakep ini. Ini juga nih. Nah, sekarang yang ini nih. Nah, ntar dulu. Koka nih berapa nih, Koka? Koka itu 35.000. 35.000 nih itu. Daripada kita jauh-jauh ke Kalimantan kalau enggak ada ongkos mending beli di sini nih. Betul. Karena kemarin saya ke Samarinda, Kang. Saya beli banyak. Karena salah satu pusat koka itu yang paling bagus kualitasnya di Samarinda. Iya. Kalimantan. Tuh. Abang asli sana. Saya Bugis, Makassar. Oh, Bugis. Ya, cuman saya hampir tiap bulan keluar negeri, keluar kota keliling. Naikin batu akik. Oh iya, betul. Makanya kita support semuanya ya. Itu batunya kebanyakan virus sama safir ya. Iya, campur ya. Orang sana kan bilangnya apa? Batu-batu per apa namanya? Batu-batu permata lah ya. Iya. Bagus cuma Makassar. Saya punya fire sana. Oh iya, Makassar ya. Tuh. Nah, itu peraknya. Waduh, peraknya jadul banget ini. Saya sebenarnya ada beberapa batu saya yang ikatan lama, tapi saya pas lagi enggak makin, saya pakainya yang Kecubung Kalimantan tapi yang pelangi. Pelangi. Ya. Jadi saya apa ya namanya hobi batu ya. Jadi harus punya banyak koleksi. Ini Persi rata-rata ya? Itu Mesir. Oh, Mesir. Iya. Ini Mesir, ini juga Mesir nih? Mesir, sama. Tiga-tiga. Berapa ini? Yang itu dibuka harga 4.000, Pak Jumbo. Oke, di harga penawaran ya. Tuh, Mesir dimensi nih. Jumbo. Dimensi jumbo. Kalau yang ini agak kecil? Yang kecilnya 3 juta setengah. 3,5 ini? Itu 4 juta. 4 juta. Sama itu karena peraknya kan bagus. Oh iya, dan juga memang dia motifnya unik nih. Langka. Ini apa? Persia daun. Daun berapa dia? Harganya? Harganya 3 juta setengah. 3 ring perak ya. Perak. Oke, ini ada ruby. Ya, tuh banyak. Ini bacan kayaknya nih. Oh, itu virus juga. Virus oh, virus. Sebelum Amerika. Oh, Amerika punya ya. Tuh. Nah, ya. Garut. Juga. Garut. Garut Jungle. Ini ya. Berapa dia? Garut Jungle 1.000. 1.000. Garnet 750.000. Oh, ring alpaka ya. Ini apa? Itu hijau jungle. Oh, jungle berapa? Hijau jungle sama 1.000. 1.000. Oke, siap. Tuh banyak banget tuh. Dirapin, Kang. Takut kececer. Nah, kalau yang ini nih. Ya, ini dari kampung saya nih. Iya, betul. Dari Sulawesi tuh. Enrekan, itu ya, enrekan sisi naga ini. Ini berapa? Enrekan 350. 350. Soalnya dia bagus ini karena dia agak merah udah ya. Iya. Agak merah. Iya, lawasan betul. Biasanya udah merah ini, teman-teman. 350. Kalau yang lainnya tuh berapa ini? Itu mah apa karangunggal 400. Itu batu Sumatera 250. Ini batu Garut 600. 600. Ini makanya anu apa? Apa namanya tuh? Cikolak. Iya, cikolak ya. Banyak juga yang nyari tuh cikolak. Nah, di sini juga ada permata. Yang permata berapaan, Kang? Dari berapa sampai berapa? 200 sampai. Oke, dari 150.000 sampai 200 ya. Ini juga ada labrador ini campur ya. Labrador, ada garnet, ada safir. Tuh, unik-unik batunya nih. Ini juga nih. Jadi kita biar semuanya penasaran, sengaja kita enggak review semuanya ya. Nah, kalau untuk ini kan ring nih berapaan satunya? Alpaka. Alpaka 35.000 saya jual. Itu sudah sama ongkos pasang atau belum? Oh, berarti sudah include ya, nggak usah penambahan cas lagi berarti ya. Tuh, coba tuh. Nah, kalau ini jam tangan dijual juga nih? Jam tangan. Apa aja dijual nih, ada cangklong. Cangklong. Nah, pokoknya biar lengkap ya. Oke, okay. Ini anu apa, koka? Koka. Berapa dia? Koka 25.000. 25.000, nah kalau yang ini? Kalau yang itu 35. 35. Oke, okay, Kang. Pada saat teman-teman mau kesini nih, biar nggak nyasar. Apa ini? Korek. Oh, korek. Biar nggak nyasar, berapa nomor yang bisa dihubungin? 0838 7047 0098. Dengan Kang siapa? Ajmi. Kang Ajmi, itu kontak person beliau, bisa by phone ya, bisa ya. Juga via WhatsApp ya. Oke, dan bukanya kadang, pokoknya kalau mau lihat bukanya di mana, karena kan pindah-pindah ya. Mending WA dulu, janjian dulu ya. Oke, siap, Kang. Nuhun, Mak. Pagi di sini. Sana ya, pindah lagi ya. Oke, siap. Nuhun, Kang, sudah dikasih ya, ini nge-review ya. Salam kenal dari teman-teman Warung Inspirasi yang mudah-mudahan
setelah Juragan Haki, Warung Inspirasi atau Batu Agak Murah merapat ke sini atau Petualangan Demole bisa mensupport usahanya ya. Amin. Sukses selalu, jaga kesehatan Kang ya. Oke, dan patokan kita itu di sini ya. Tuh. Plaza Mayasari ini di sini nih. Tuh, dari situ tuh. Waduh, banyak. Oke, sahabat Dengit, Karya Sri Pesari, salah satu lapak favorit yang ada di daerah apa namanya? Tasik ya. Tasik, bagi teman-teman yang nampak koleksi wajib mendapat ke sini karena di sini pilihannya banyak dan murah-murah. Kualitasnya juga aduh, number wahid lah. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam dari teman-teman yang ada di Tasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Oke, Bang, makasih Bang ya. Siap, kita close di sini nih.